Hai Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai merawat peralatan gelas. Tujuannya adalah untuk merawat peralatan gelas guna mendukung kegiatan pengujian di laboratorium. Sebelum kita memulai praktikum, kita wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, berikut ini adalah protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di SMK Semak Bogor. Senantiasa menggunakan masker. Pemeriksaan suhu tubuh. Cuci tangan di tempat yang telah disediakan. Mengisi formulir asesmen COVID-19. Menjaga jarak dengan peserta yang lain. Nah, sebelum kita praktek, kita juga wajib menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Berikut ini adalah alat pelindung diri yang wajib kita gunakan saat bekerja di laboratorium. Ada jas laboratorium, kemudian masker, ada goggles atau kacamata pelindung, dan sarung tangan karet. Pertama, kita pakai dahulu jas labnya. Selanjutnya, kita gunakan masker. Kemudian kita gunakan goggles dan yang terakhir kita gunakan sarung tangan karet. Nah, di sini sudah tersedia beberapa peralatan gelas yang sering digunakan di laboratorium. Di antaranya ada labu ukur 100 ml. Labu ukur ini berfungsi untuk membuat dan mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Labu ukur ukurannya bermacam-macam. Ini adalah labu ukur yang ukurannya 250 ml. Kemudian ini ada labu ukur berukuran 500 ml. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume zat cair. Nah, ini adalah gelas ukur dengan ukuran 250 ml. Ada juga gelas ukur dengan ukuran 50 ml. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Ini adalah Erlenmeyer yang berukuran 250 ml. Erlenmeyer ini berfungsi sebagai tempat titrat pada proses titrasi untuk menyimpan dan memanaskan larutan serta menampung filtrat hasil penyaringan. Nah, kalau yang ini adalah Erlenmeyer asah.
Erlenmeyer asah berfungsi untuk mencampuran reaksi dengan pengocokan yang kuat. Erlenmeyer asah ini juga memiliki tutup di bagian atasnya. Nah, ini adalah tutup Erlenmeyer asah. Selanjutnya adalah pipet volumetri. Ini adalah pipet volumetri dengan ukuran 25 ml. Pipet volumetri berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai label yang tertera pada bagian yang menggelembung pada bagian tengah pipet. Nah, kalau ini adalah pipet volumetri dengan ukuran 10 ml. Ada juga pipet volumetri yang berukuran 5 ml. Selanjutnya ada pipet serologi. Pipet serologi berfungsi untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai volume. Kemudian ada piala gelas 100 ml. Piala gelas berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan dan membuat larutan. Bisa juga untuk mengukur volume larutan atau bahan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Nah, kalau ini adalah piala gelas yang berukuran 300 ml. Piala gelas ini juga berfungsi untuk memanaskan bahan di atas penanas. Nah, berikutnya ada piala gelas 800 ml. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah sedikit. Kemudian ada corong. Corong sebagai alat bantu untuk memasukkan sampel atau bahan kimia atau larutan ke tempat yang mempunyai mulut kecil. Selanjutnya ada batang pengaduk, berfungsi untuk mengaduk campuran dan untuk membantu proses dekantasi. Kemudian ada kaca arloji. Kaca arloji ini berfungsi sebagai alat saat menimbang bahan kimia. Selanjutnya ada penutup kaca. Penutup kaca berfungsi untuk menutup larutan dalam wadah agar tidak menguap dan terkontaminasi. Kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk meneteskan atau mengambil cairan dalam jumlah kecil. Kemudian ada buret asam. Buret asam ini berukuran 50 ml. Buret asam berfungsi untuk mengukur volume suatu larutan pada proses eksperimen titrasi. Kemudian ada buret coklat. Buret coklat ini berukuran 50 ml. Buret coklat berfungsi untuk larutan yang mudah teroksidasi oleh cahaya matahari seperti larutan kalium permanganat. Selanjutnya ada buret selbah. Buret selbah ini berukuran 50 ml. Buret selbah memiliki dinding bagian belakang berwarna putih. Kemudian ada garis biru di atas berkas putih. Selanjutnya ada buret basah. Buret basah berukuran 50 ml. Buret basah digunakan untuk larutan yang bersifat basah, misalnya larutan natrium hidroksida. Macam-macam larutan pencuci. Larutan pencuci digunakan sesuai jenis pengotornya. Nah, berikut ini adalah
larutan pencuci. Ada asam sulfat 2 molar. Asam sulfat merupakan asam kuat yang bisa melarutkan noda atau kerak-kerak yang membandel pada alat gelas. Kemudian ada asam nitrat 2 molar. Asam nitrat 2 molar ini mempunyai kemampuan mengoksidasi kerak atau residu yang menempel pada permukaan gelas. Kemudian ada kalium dikromat. Kalium dikromat berfungsi untuk mengoksidasi pengotor-pengotor yang melekat pada wadah yang mampu dioksidasi oleh kalium dikromat dalam suasana asam. Kemudian ada KOH etanol. KOH etanol berfungsi untuk menghilangkan sisa lemak yang mungkin tidak lepas ketika dibersihkan. Dan yang terakhir ada sabun cuci. Sabun cuci sering kita gunakan untuk membersihkan alat gelas dari debu ataupun kotoran. Peralatan gelas dibersihkan sesuai jenis pengotornya. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Ada Erlenmeyer, gelas ukur, labu takar, piala gelas, sabun cuci, sikat, spons, dan aquades. Alat gelas yang akan dicuci dengan sabun terlebih dahulu kita bilas dengan air. Jangan lupa masukkan sabunnya ke spons, kemudian peralatan gelas yang akan digunakan untuk analisa sebaiknya dicuci terlebih dahulu untuk memastikan bahwa peralatan tersebut benar-benar dalam keadaan bersih. Jangan lupa peralatan gelas yang sudah dicuci dengan sabun kita bilas dengan air kran sampai benar-benar bersih. Kemudian, apabila ada noda yang masih menempel, kita bisa menyikatnya dengan sikat. Kemudian kita bilas lagi dengan air kran. Kemudian kita bilas dengan aquades. Pembilasan dengan aquades berfungsi agar tidak ada sisa-sisa bahan kimia atau bahan pencuci yang masih menempel pada alat gelas. Selanjutnya kita cuci Erlenmeyer. Kita bisa menggunakan sikat untuk mencuci Erlenmeyer. Peralatan gelas yang bersih tentunya akan sangat berpengaruh pada hasil proses analisa. Karena apabila peralatan gelas yang digunakan masih dalam keadaan kotor, maka akan ada kontaminasi bahan kimia pada proses analisa. Sehingga sangat diperlukan peralatan yang bersih. Tak lupa juga kita bilas dengan aquades agar tidak ada sisa bahan pencuci yang masih menempel pada alat gelas. Selanjutnya, kita mencuci gelas ukur. Kita bisa menggunakan sikat untuk mencuci gelas ukur.
Kemudian kita bilas dengan aquades. Selanjutnya kita cuci labu takar. Kita bersihkan bagian luar dengan menggunakan spons. Kemudian kita bersihkan bagian dalam dengan menggunakan sikat. Selanjutnya kita bersihkan dengan air keran. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Tak lupa kita bilas dengan aquades agar tidak ada sisa-sisa bahan pencuci yang masih menempel pada alat gelas. Selanjutnya, peralatan gelas yang sudah kita cuci, kita bawa kemudian kita keringkan di oven. Kita buka ovennya, suhu diatur sekitar 100 derajat Celcius agar air yang masih menempel di peralatan gelas segera menguap dan alat gelas cepat keringnya. Dan kita tutup ovennya, suhu sekitar 100 derajat Celcius. Peralatan gelas yang sudah kering kemudian disimpan sesuai dengan prosedur penyimpanan. Ini adalah rak penyimpanan peralatan gelas. Jumlah dan jenis peralatan yang disimpan dicatat sesuai prosedur. Nah, berikut ini adalah form untuk mencatat jenis dan jumlah peralatan gelas di laboratorium.